Samarinda berarti Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur. Timur. Samarinda. Balikpapan, Balikpapan Timur do? Timur. Belum perangnya perangnya lah belum. Sudah. Samarinda belum, tapi Balikpapan ke Pontianak, Pontianak. Malinau sudah. Singkawang, Tarakan. Tarakan. Pernah aku ke Tarakan. Tarakan pulaunya kecil itu, Pak. Kecil. Kita jalan naik motor 2 jam ke 3 jam itu langsung sudah keliling. Kita nyebrang ke Malaysia sudah Tawang. Ya Singkawang atau di Pontianak PK. Tawang. Jadi ini minum es kelapa sambil ngobrol sama Pak De ini. Waktu dia muda jalan-jalan merantau. Sekarang sudah sepuh jadi sudah punya buku. Jaga rumah toh. Tinggal anak cucunya yang lagi gantian merantau. Di ini Kalimantan berapa tahun, Pak De? Wah, lama aku. Kamu masih kuliah di sini, kuliah kerja? Kuliah, kulihat. Tamang. Berarti Pak De punya istri satu di Kalimantan? Nah, dulu. Ini dulu. Sekarang istri saya ini. Mana? Nah, itu. Wah. Itu kasih tinggal, kasih tinggal di sana. Bu De ini memang setia betul. Kalau saya, langsung saya tinggalin, datang, tak usir. Nggak boleh masuk dalam rumah. Ini namanya apa nih? Angkringan Surya. Surya. Berarti Pak De namanya Pak De Surya. Surya. Wah, Surya. Bukan Surya 16 tuh, Pak De. Surya 16. Jadi senang kalau kita ngobrol sama sesepuh itu enak. Apalagi sudah sering merantau ke sana kemari. Jadi pengalamannya luar. Ini jagung apa titi? Gigi sakit, Pak De. Kalau di Jawa nyaman lah orang sini enggak bisa bikin itu di sana. Iya. Wah. Ini Pak De malah nanya jagung titik ini bagaimana ini? Orang Jawa kalau kasih jagung titik langsung goyang kepala. Iya, senang sekali. Gigi sakit. Apa? Jagung titik sih tipis-tipis gitu. Jagung. Berarti Pak De pernah ini cicipi? Pernah. Bagaimana? Lunak? Lembut kah? Enak.
Gigi tidak sakit. Ya. Terus pada morningnya enak itu. Oh iya. Jagung titik. Jagung titik. Iya. Jadi titiknya pakai batu, tidak pakai apa yang mesin itu. Ya. Tapi aduh capek. Biasa campur ini kacang kenari. Baru bisa, ya baru kalo boleh. Anunya di mana kose? Ya Bude. Kose di mana? Kose. Di dekat stand, dekat kampus. Ya. Jadi ini Bude nanya, kuliah di stand ya. Oke. Jadi saya juga lagi belajar bahasa Jawa, Pak. Taunya nggih, monggo. Ya. Iso city-city. Baru berapa? 3 kah? 3 tahun, 3 tahun. Kudu iso yo. Weh, sampun, sampun. Nggih. Kudu iso. Jadi ngerti city-city. Jadi datang pertama saya nanya, "Pak De jual kelapa tua kah?" Ah, kelapa tua tidak ada, adanya kelapa muda. Yang jual tua jadi. Ya. Kita bilang. Ya. Oh, saya nama sapi. Mas sapi. Bude, cucunya cucunya berapa? Aku 3 sudah. Wah. Satu itu ada saya, itu ada saya. Itu. Bojoku loro. Seru ini kalau ngobrol sama Bude Pak De ini lagi ngelayan. Mau mijit kaki dulu sama Pak De Sugeng masih dipanggil. Oh, kalau ibunya kali bisa di ini juga. Ibunya kali anu. Udah dari tanggal 11. Jatuh motor. Oh iya. Mak, cah motor kayak lebon apa? Oh. Ini jarinya Pak De ini tidak bisa kita bedakan mana yang kelingking, mana yang telunjuk. Mungkin ya. Sama besar ini. Wah. Dulu itu juga ini yang tinggal di Wadan 2 itu. Iya, Tanggul 2. Sering pada kesini juga yang muda. Iya, Pak De. Dulu kan aku juga sering urut Wadan Grup 2. Oh, iya. Aduh. Masa sakit. Pak De pegangnya ini langsung yang kan takut dari dulu dan ya nggak berani langsung gitu kendori. Baru udah berkeluarga oh sudah Pak De udah Pak
Junaidi juga kadang itu sering kesini. Oh iya. Pak Junaidi. Kesini nggak bisa keluar. Kelihatannya cuma pelan tapi. Iya, ini pelan kan? Iya. Enggak saya tekan benar. Yeah. Cuma pelan aja tapi rasanya kayak nyetrum. Di Sukeng ini saya dikasih sama Pak D. Waktu di Tangerang ya Pak D. Di sini malah. Tadi saya kira itu tanduk rusa. Ini yang ngasih Pak D. Pak D meninggal. Nah Pak D itu dapatnya dari Kiai Siro. Kiai Siro. Nah dulu itu kan Kiai Siro itu kan dekat sama kakek saya. Oh iya iya iya. Nah lho Pak D meninggal. Dia meninggal kasihkan saya, tapi nggak pernah saya pakai hanya. Ya mas, pan, gini. Jadi ada alat buat terapi dari kayu ini dari. Tahu kayu apa? Dari pertama itu dari siapa Pak De? Iya itu. Kau Kiai. Warisan dari Kiai Siro. Kiai Siro. Tapi kalau hanya badan kafe enggak apa ini saya sering tak saya gunakan tuh istilahnya hanya buat engkel tuh. Oh jadi kayaknya ini khusus hanya buat engkel. Saya kasihan kalau gunain, kalau pijat gunain kasihan. Pakai tangan aja udah sakit. Yep. Nah. Jarinya Pak Ade ini. Nah, jempol sama kenal Om Jibrat. Ya tahu. Nah, tanya Om Jibrat. Dia kan senang dipijit juga itu. Itu langganan sama saya. Saya kadang suruh ke rumah. Selama corona ini saya enggak pernah ke sana. Oh iya. Jadi Om Jumlah itu enggak saya pakai ini aja sudah sakit tuh kelakuan. Iya. Tapi sudah teriak-teriak. Oh, tapi kalau yang ini apa? Hanya sakit pinggang apa gitu saya kerok. Oh, kalau sakit ini. Pakai gelas. Kalau sakit pinggang. Kita dulu tuh nggak bisa jalannya itu suka sini tuh diseret. Sakerok pakai ini. Pak Rianto juga sakerok pakai ini. Pinggangnya. Nggak pecah ya gelas? Ya enggak. Posisinya akan. Oh iya. Ya kalau yang dipijit itu pasti takut itu. Wah ini jangan-jangan gelasnya pecah. Pertama kali kita takut. Pak Rianto takut. Tapi kesini-sini tuh kalau dikerik pakai duit nggak mau. Malah enakan pakai gelas. Ntar kalau anu itu kan warnanya merah jendolnya segitu gini. Oh, kalau pakai gelas itu? Kalau pakai itu nggak bisa. Jendolnya segini ini angin bagi lama nempel gitu. Pak Arianto dulu kan apa? Ke sini tuh naik dulu kan pintunya ada. Iya. Itu mau naik aja nggak? Tidak bisa, dituntun. Terus saya pijat. Berapa bulan sembuh langsung ikut apel ikut terjun pertama capek nggak pernah kan iya itu Pak Rianto diminum iya bukan ini ya, selesai dipijitin disuguhin teh sama Budi harus suka teh suka kopi kalau saya bilang aja kopi ya. Ya takut tuh Pak Dodi itu, pijet yang itu takut itu. Pak Akem itu takut tuh. Akemnya tinggalnya di sana tuh perumahan. Badan besar begitu takut bagaimana? Oh, Pak Dodi benar-benar. Udah berapa tahun Om Dodi balaan di Kopassus? Dari udah berapa 10 kah? 10 tahun. 10 lumayan juga. Tapi bahasa Jawanya masih sedikit-sedikit. Saya kenal orang NTT. Dia
buka salon di sini. Tadi saya habis ketemu. Itu ngekos sama adik saya. Dia juga orangnya agak lumayan.